Kepada yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi Anda semua. 2000-an tahun yang lalu Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, semua manusia yang berdosa. Pada waktu itu malaikat Tuhan menyampaikan pesan, jangan takut, kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada para gembala. Saya percaya perkataan jangan takut ini juga terus diberitakan kepada kita, terutama di masa-masa pandemi ini. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tahun ini ibadah Natal kita lakukan secara online. Namun kita percaya bahwa semua jemaat pasti diberkati melalui ibadah Natal ini. Karena kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati kepada Allah. Dan satu hal lagi yang terutama, ibadah ini kita lakukan dialaskan atas pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita semua yang percaya kita mengatakan amin, amin, amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Kita bangga, gloria, gloria, gloria.
Mari kita berdoa. Kami sekali lagi memuji dan menyembah-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar untuk hari yang pertama. Dan hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar akan firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami. Sore hari ini kami walaupun tidak dapat berkumpul secara fisik di tempat ini ya Tuhan, namun kami percaya dan kami sadar bahwa kami dipersatukan bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia untuk boleh datang berbakti kepada-Mu pada sore hari ini. Engkau lahir supaya membawa misi Allah bagi manusia. Engkau mati supaya kami diberikan kesempatan sebagai manusia untuk boleh berjumpa dengan Allah Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu yang tidak terhingga itu. Kami mau puji dan hormat. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang lahir ke dalam dunia, kalam yang menjadi daging, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berita sama-sama. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30.
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Daklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jangan takut. Jemaat, kita akan hampiri hadirat Tuhan. Dan kita mohon biarlah Roh Kudus menolong kita, supaya apa yang Tuhan memang ingin sampaikan kepada kita semua, dengan telinga rohani kita boleh mendengar, dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran, kita boleh dikenyangkan. Oleh karena kita tahu bahwa hidup di perjalanan yang penuh dengan liku-liku dan kesulitan, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami tidak bisa memprediksi apa yang ada di depan kami. Tetapi kami percaya sekali, kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan dengan kata jangan takut. Tuhan tolong kami, oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya sedang kami rayakan, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, istilah jangan takut ini merupakan suatu istilah yang berkali-kali diucapkan di dalam Alkitab. Dan secara khusus pada hari Natal ini kita diingatkan dari Lukas pasal yang pertama. Bahkan kemudian di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Kepada malaikat pun, kepada gembala-gembala pun, itu malaikat mengatakan jangan takut. Jadi saudara, ini merupakan kata pembukaan sebelum sebetulnya pesan yang Tuhan Allah titipkan kepada malaikat itu akan disampaikan. Jadi suatu perjumpaan antara manusia, Maria, bahkan yang lain itu dengan supranatural, yaitu angel of God. Itu sendirinya memberikan sesuatu perasaan takut secara natural, memang konsekuensi logis yang sangat reasonable, sangat predictable. Jangan takut. Jadi itu merupakan suatu reaksi kaget dan takut, itu natural sekali. Tetapi kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya istilah ini diucapkan oleh malaikat dan ternyata juga seringkali diucapkan oleh nabi-nabi, bahkan Allah sendiri kepada umatnya. Jadi jangan takut. Dan kemudian ada pesan tertentu, itu seringkali diucapkan di dalam Alkitab. Dan kita tahu bahwa sebetulnya hanya diucapkan untuk mereka yang percaya. Ya, Yohanes pasal yang pertama disebutkan dia datang kepada milik kepunyaannya. Pertama-tama dia datang kepada dunia ini dan dunia tidak mengenalinya. Tetapi kemudian disebutkan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menyambutnya, tidak menerimanya. Lalu ayat berikutnya mengatakan, tetapi kepada yang menerimanya, berarti di antara milik kepunyaannya, ada orang yang diperkenan Tuhan, yang secara khusus memang bisa mengerti apa yang menjadi adres dan tujuan daripada Allah di dalam firman-Nya. Yang lain tidak bakal mengerti. Jadi jangan takut kemudian pesan dari Tuhan. Mereka tidak akan mengerti. Hanya yang diperkenan. Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal kedua disebutkan maka damai itu datang. Dan disebutkan peace on earth. Damai di atas bumi. Tetapi ada kalimat lanjutannya. Kepada orang yang diperkenannya.
Jadi tidak kepada dunia ini dan tidak kepada setiap orang Kristen. Oleh karena realitanya meskipun banyak di antara kita melihat ada satu bagian, dua bagian dari Alkitab yang mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat. Bukankah dalam Kisah Rasul-rasul pasal 16 ayat 31 dikatakan demikian? Bukankah dalam Roma pasal 10 juga dikatakan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi membaca Alkitab, kan kita tahu bahwa sebetulnya seluruh Alkitab merupakan satu kesatuan. Sehingga membaca Alkitab kita melihat ada bagian yang lain. Misalnya di dalam Matius pasal yang ke-7 disebutkan banyak di antara kamu itu selalu memanggil-manggil Tuhan, Tuhan. Tetapi hatimu jauh daripadaku. Dan kemudian dia lanjutkan dengan mengatakan pada akhir zaman nanti. Ada banyak orang yang entah kenapa sudah pernah mengalami kasih karunia yang ajaib dari Tuhan. Sehingga bisa bernubuat. Bahkan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Dan tetapi Yesus mengatakan apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Bahkan di dalam Lukas pasal 13. Itu ada disebutkan banyak orang nanti mengatakan. Bukankah kemana-mana engkau pergi Tuhan? Kami selalu mengikut engkau. Bahkan kami seringkali duduk makan sehidangan dengan engkau. Lalu Yesus mengatakan dengan kalimat yang sama. Aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Enyahlah dari depanku. Kamu pembuat kejahatan. Jadi pada saat kita itu mengerti apa seluruh rangkaian daripada Alkitab ini. Kita mengerti. Jangan takut. Tidak ditujukan kepada dunia ini. Tidak ditujukan kepada sembarang orang Kristen. Tetapi hanya ditujukan kepada mereka yang diperkenan. For those who are favorable before God. Kepada mereka yang diperkenan Allah. Dan Tuhan mengatakan sebelum dia berfirman. Rahasia firman yang ajaib itu. Dikatakan lebih dahulu kalimat ini. Fear not. Jangan kamu takut. Jadi saudara ini merupakan sesuatu langkah pertama untuk memahami akan konsep teologi dari Alkitab ini. Tapi langkah kedua kemudian muncul kalimat seperti ini. Jadi bagi orang-orang yang diperkenan, mari kita lihat di dalam Alkitab. Apakah kata jangan takut kemudian selalu mempunyai suatu efek yang positif. Sehingga orang yang disebut jangan takut itu tidak takut. Waduh, kalau begitu kita akan heran. Oleh karena apa? Ternyata anak-anak Tuhan ketakutan. Bahkan Yesus Kristus anak Allah sendiri. Di dalam taman Getsemani, sebelum menghadapi realita penyaliban. Dia ketakutan. Sampai dia minta orang-orang muridnya untuk mendoakan dia. Dan Alkitab mengatakan hampir mati aku rasanya. Jadi perasaan takut. Teror ternyata masih hinggap. Realita kesulitan, salib, penderitaan ternyata dihadapi. Dan suasana itu ada di dalam Alkitab dan di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan takut, ya kan? Tetapi tidak berarti Tuhan akan menyingkirkan sumber ketakutan. Aneh ya? Jadi ini langkah kedua, mau memahami teologi daripada Alkitab, saudara mesti mengerti. Bahwa ternyata kalimat jangan takut itu pun tidak merupakan suatu janji. Tuhan akan menyingkirkan sumber ketakutan. Entah itu penyakit, entah itu marah bahaya, entah itu peperangan, entah itu kesulitan. Sampai Habakuk itu mengatakan masakan bahwa orang yang akan bahkan kuasa yang akan mengirim bangsa yang jahat itu. Yang akan membantai umatnya. Yang menghancurkan dan merampoki. Itu adalah engkau sendiri Tuhan. Maka Allah mengatakan. Memang aku sendiri yang mengutus bangsa yang jahat itu. Aneh sekali. Sehingga Habakuk terdiam. Di dalam ketakutan dia terdiam. Menunggu. Nah saudara itu langkah yang kedua. Sekarang langkah ketiga. Untuk memahami akan teologi. Konsep mengenai jangan takut. Dan setelah yang kedua, pertama dan kedua, kita mulai memahami
Ternyata bicara mengenai Allah, bicara mengenai posisi manusia, bicara mengenai keadaan yang manusia itu alami, bicara mengenai subjektivitas dan objektivitas pengalaman, bicara mengenai aspek-aspek seperti ini. Saudara-saudara, baru kita bisa memahami jangan takut jikalau kita mampu mengintegrasikan semua aspek itu di dalam satu konsep. Nah, konsep yang disebutkan providensia Allah. Ya, saudara-saudara agak sulit ya. Jadi ini aspek yang maha sulit. Oleh karena bagaimana Allah memelihara umatnya. Bagaimana Allah melindungi umatnya. Di tengah realita hidup yang ternyata bukan di Taman Firdaus. Yang realita hidup yang ternyata di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang ada dosa, ada pengaruh setan. Ada pengaruh kejahatan, ada sakit penyakit, ada peperangan, ada permusuhan, ada kebencian. Waduh, berita jangan takut. Diberitakan kepada anak-anak Allah yang hidup di dalam dunia dengan waktu kronos. Yaitu waktu ada detik, ada menit, ada jam ini. Yang di dalam Efesus pasal 5 Rasul Paulus mengatakan, kamu hidup di dalam waktu yang jahat, evil time. Tetapi kamu mendengar, jangan takut. Oleh karena cara Tuhan memelihara kita. Yang pertama, providensia Allah itu tidak terhindarkan untuk orang yang diselamatkan. Itu berarti inevitable providensia. Saudara di dalam Mazmur 139, pemazmur mengatakan, oh Tuhan, kemana aku akan pergi dari roh-Mu? Aku naik ke langit juga ketemu engkau di sana. Masuk ke dalam liang kubur juga ketemu kamu di sana. Kemana aku bisa lari? Di dalam kisah rasul-rasul pasal 17. Pemazmur Evan menulis kisah rasul-rasul yaitu Lukas sambil mengatakan satu kalimat seperti ini. Bahwa kita manusia semua hidup dan bergerak di dalam Tuhan. Aneh sekali. Jadi kita hidup dan bergerak di dalam Dia. Seolah-olah kita itu seperti ikan yang diambil dan dicemplungkan di dalam providensia air keselamatan dari Allah. Kita tidak bisa lepas dari itu. Saudara-saudara bisa punya kebebasan untuk hidup, tetapi dalam ikatan air. Saudara tidak bisa keluar, keluar saudara akan mati. Tetapi ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi ingat yang pertama, bagi orang yang percaya, maka disebutkan kumpulan orang percaya adalah ekklesia. Oleh karena itu adalah orang-orang yang diambil dari dunia yang gelap untuk dimasukkan di dalam terang yang ajaib. Itu namanya gereja, ekklesia. Yaitu orang yang sekarang sudah dicemplungkan di dalam providensia pemeliharaan Allah yang tidak bisa terhindarkan. Tapi ingat, yang kedua, providensia Tuhan itu non-directive. Tidak secara langsung, oleh karena saudara dan saya hidup di dunia, di dalam kronos yang jahat. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bukan penentunya lagi. Meskipun Tuhan adalah Allah yang sovereign, tetapi Dia tidak menjadi single cause, penyebab daripada apa yang kita alami. Jadi ada hukum alam yang diciptakan Tuhan. Ada kebebasan manusia dan sebagainya. Ada kehendak Tuhan yang juga disingkapkan. Tetapi kehendak Tuhan yang disingkapkan 99% tidak pernah terlaksana. Tuhan hanya menyingkapkan kehendaknya. Tuhan mengatakan kamu itu jangan hendaklah mengabarkan Injil. Kemana saja kamu pergi. Yang melaksanakan cuma 0,1% orang Kristen. Tuhan mengatakan kamu doakanlah musuhmu. Cintailah orang membenci kamu. Yang melaksanakan cuma 0,01%. Tuhan mengatakan, kamu kenalilah firmanku. Bacalah renungkannya. Yang menurut itu cuma 0,5%. Terus ribuan kehendak Tuhan. Cuma dinyatakan. Tuhan tidak pernah memaksa. Di sana ada man's free will. Kebebasan manusia menurut atau enggak. Meskipun saudara tahu bahwa saudara anak Tuhan, belum tentu saudara nurut. Meskipun saudara tahu saudara sudah diselamatkan, belum tentu saudara mencintai Yesus.
Meskipun saudara tahu saudara mendapatkan kasih karunia Tuhan, belum tentu saudara berterima kasih. Oleh karena manusia mempunyai pertimbangan, punya perasaan, punya pikirannya sendiri, meresponi akan kasih karunia Tuhan itu. Penyingkapan yang Tuhan berikan 99% tidak pernah dilaksanakan. Aneh sekali saudara. Jadi ada unsur-unsur, ada 6 macam. Yaitu ada God's will, ada God's man's free will, kebebasan manusia. Ada God's natural law, kebebasan hukum alam yang Allah ciptakan. Sama seperti saudara tahu, jika saudara tidak kerja, ya saudara tidak makan. Saudara malas, ya saudara tidak punya kekayaan. Saudara mau ngebut naik motor itu 150 km per jam, ya saudara kalau ada tiba-tiba ada kendaraan, saudara pasti nabrak. Bahkan kalau saudara mendadak rem, saudara masih loncat 1 meter. Oleh karena ini adalah hukum alam, saudara. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan di dalam kehidupan, dalam kronos ini, Tuhan tetap memelihara. Aneh sekali. Di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak nampak itulah, Tuhan mengatakan, jangan takut. Bahkan di sana ada satanic influence. Setan yang bisa berkeliaran menggodai. Yang di dalam Petrus disebutkan, dia persis seperti singa yang setiap saat akan melulur kamu. Tetapi jangan takut. Oleh karena tidak ada satu pun yang diboleh lakukan oleh setan, kecuali atas izin Tuhan. Setan itu belum diberikan full freedom. Nanti sampai pada waktunya ketika Yesus Kristus akan datang kembali. Nah ini adalah non-directive providencia. Tetapi providencia yang ketiga, saudara mesti paham bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan ada interaksi antara providencia dengan man's free will, dengan kebebasan manusia. Setiap detik di dalam hidup, di dalam kronos, itu hanya bisa diisi dengan satu macam hal. Setiap detik isinya cuma satu, tidak bisa dua. Tetapi kadang-kadang saudara di dalam free will mengisi detik itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah ini persoalannya. Tapi seringkali saudara mengisi detik itu dengan menyangkali kebenaran firman Tuhan. Berbuat dosa. Bahkan kadang-kadang saudara melakukannya dengan pengulangan-pengulangan dosa. Kadang-kadang bertahun-tahun berkanjang di dalam dosa. Tetapi bagi orang yang menjadi milik Tuhan, meskipun sudah lewat 20 tahun, tetap waktu itu bisa diputar balik. Aneh sekali. Sehingga saudara masih bisa punya kesempatan memulai lagi dari awal dengan bertobat. Tuhan memberikan kesempatan memulai lagi kehidupan yang baru, meskipun sudah lewat 20 tahun yang lalu. Ini providensia Tuhan yang ajaib sekali. Dan providensia yang terakhir, yang lebih kompleks lagi, yang saya ingin saudara mengerti, yaitu unpredictable providensia. Di dalam providensia yang tidak bisa diprediksi ini, Allah kadang-kadang itu tidak masuk akal. Satu pihak di dalam Yakobus yang mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Tapi realitanya, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, jika kamu berdoa tiap hari, katakan kepada Bapamu di surga, Bapa, jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Yesus mengingatkan, dulu pada zaman Ayub aja, Tuhan juga mengizinkan iblis mencobai murid anak-anaknya. Di dalam Lukas pasal 22, ketika Petrus akan mengkhianati Yesus itu, Tuhan sudah mengingatkan. Sampai dalam Lukas 22 itu, Yesus mengatakan, saat ini iblis sedang sangat sekali menginginkan, mau menampi kamu seperti gandum, mau mencobai kamu. Dan Tuhan izinkan. Jadi aneh sekali, saudara. Jadi Tuhan yang katanya mengatakan, jangan takut, supaya kamu jauh dari pencobaan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi realitanya kita hidup di dalam kronos yang so kompleks. Ada ratusan aspek yang bersimpang siuran, yang tidak dialektikal untuk difahami. Bukan hanya hitam putih, ternyata macam-macam hal. Sehingga Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan disanalah Tuhan mengatakan, jangan takut. Nah sekarang maka kita mulai berpikir. Bahkan kadang-kadang kita menjumpai bahwa anak-anak Tuhan, semakin dia percaya kepada Tuhan, dia akan penuh dengan ketakutan. Hidupnya makin mirip seperti Kristus Yesus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, semua deretan orang-orang percaya, semuanya tidak pernah mendapatkan apa yang dijanjikan. Bayangin, semuanya mati syahid, ada yang digergaji,
ada yang dibunuh begitu aja, ada yang ditimpukin dengan batu. Tidak ada satu pun yang tidak mati syahid. Lalu bagaimana saudara di dalam kondisi realita bagi kehidupan di dalam kronos yang seperti ini? Tuhan mengatakan kepada anak-anaknya, jangan takut. Lalu kita kaitkan sekarang dalam step yang keempat. Jadi apa maknanya pada saat kita itu sedang merayakan Natal? Pada saat kedatangan akan anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan ini. Itu ada kalimat yang sama, kata yang sama. Jangan takut. Bagaimana ini? Maknanya apa untuk kita sebagai orang percaya? Ada tiga hal yang saya ingin saudara dibawa pulang hari ini. Yang pertama, jangan takut. Meskipun kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ternyata kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tidak pernah ada kemenangan iman. Hati-hati saudara. Ingat, bahwa ini realita. Di dalam Yesaya pasal 59 disebutkan, yang menceraikan kamu dari Allahmu adalah dosamu. Tetapi perjanjian lama sekarang digenapi dengan kedatangan Kristus yang rela untuk memikul segala sesuatu yang menjadi dosa manusia. Aneh sekali. Dia yang dilahirkan itu, dia nanti akan memikul seluruh dosa umat manusia. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, segala sesuatu yang kamu ingin sekali lakukan, yaitu terbebas dari dosa, dan kamu tidak pernah berhasil, tidak ada satu manusia pun yang berhasil, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Jangan takut jika kamu masih mengulang-ulang dosamu. Aneh sekali. Di dalam Yesaya pasal 7, salah satu turunan daripada Daud adalah Raja Akhaz. Raja Akhaz imannya kembang kempis. Kadang-kadang imannya buruk sekali. Pada saat dia diserang oleh Israel Utara yang meminta bantuan orang Aram, dalam ketakutan itu Tuhan mengatakan, ya kan, jangan takut, minta tanda aja. Tidak mau dia minta tanda. Dia lebih percaya pikirannya sendiri. Dia mengambil harta benda dari Bait Allah. Untuk ngapain? Untuk menyogok orang Asyur. Untuk apa? Supaya orang Asyur ini dengan Tiglat-Pileser rajanya ini mau bantu dia. Ya begitu dia datang, akhirnya dua raja-raja ini yang mau menyerang kabur. Lalu apa yang dilakukan Akhaz? Dia kemudian kagum kepada Tiglat-Pileser. Dia ngintil Tiglat-Pileser kemana? Ke ibu kota dari Aram, yaitu Damsyik. Lalu di mana dia melihat Tiglat-Pileser itu memakai mesbah besar sekali dari batu untuk menjembelih manusia, dikorbankan kepada Baal. Ini justru yang menarik sekali untuk Akhaz. Dan Akhaz kemudian memanggil akan imam dari Yerusalem untuk ngapain? Ngukur, melihat batu yang sama dan ngomong, kalau saya kembali ke Yerusalem, ini harus sudah ada di Yerusalem. Dan ketika dia kembali, kemana dia taruh batu itu? Batu mesbah Baal itu dimasukkan di dalam Bait Allah, saudara. Di halaman Bait Allah disingkirkannya tempat yang air yang besar itu untuk, dan di situ ditaruh akan mesbah Baal itu. Untuk apa? Menyembelih manusia. Jadi dosa ini aduh mengerikan sekali saudara. Tetapi di tengah dosa yang mengerikan ini, untuk pertama kalinya berita Natal diberitakan. Meskipun kamu itu tidak mau meminta tanda, tetapi hari ini Yesaya mengatakan, aku akan memberikan tanda kepadamu. Seorang wanita akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya disebut Immanuel. Oleh karena Allah akan bersama dengan kamu, hai pendosa. Aneh sekali. Di dalam Markus pasal yang ketiga disebutkan, tidak ada dosa sekarang yang tidak terampun. Bahkan dosa menghujat anak Allah. Waduh saudara, tidak masuk akal. Ini berita Natal, tetapi tidak boleh dipermainkan. Oleh sebab itu hanya bisa disampaikan kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang sesungguhnya diperkenan, yang memang sudah menerima prevenient grace, anugerah,
kasih karunia, kelahiran baru yang menyebabkan dia itu gelisah. Meskipun dia jatuh bangun di dalam dosa, dia itu jatuh bangun sebetulnya tanda petik selalu diakhiri dengan air mata. Makanya Paulus yang sudah diselamatkan itu di dalam 1 Korintus pasal 15 mengatakan, dibandingkan semua rasul ini aku paling berdosa. Tetapi kemudian di dalam Efesus pasal yang ketiga, dia kemudian mulai menyadari, dibandingkan semua orang Kristen aku paling berdosa. Dan sekarang di dalam 1 Timotius ketika dia mau menjumpai ajalnya, dia masih ngomong satu kalimat lagi, dibandingkan semua umat manusia aku paling berdosa. Oleh karena apa? Paulus berjalan dengan Tuhan makin menyadari bahwa dosa itu melengket, tidak bisa lepas dari dirinya. Dan dia tidak bisa, dia tidak berdaya untuk melepaskannya. Sambil dalam Roma pasal 7 mengatakan, yang kuinginkan adalah menuruti kehendak Tuhan. Tetapi yang kulakukan terus dosa. Aku manusia celaka ini. Jadi saudara, ini realita. Saudara, jika lo mau perhatikan 7 deadly sin. Nah, jangan dosa membunuh, jangan apa. Tetapi dosa kemarahan. Dosa kemunafikan, dosa kemalasan, dosa perzinahan, dosa keserakahan. Waduh, ini terus menerus hadir dalam diri kita. Dan kita itu kalau betul adalah anak-anak Tuhan, seharusnya kita restless. Kita gelisah, kita takut. Kita itu menjerit-jerit di dalam hati kita kepada Tuhan. Dan jikalau kita adalah betul anak Tuhan, santanda bahwa kita adalah orang yang tidak sengaja berbuat dosa dan tidak mau mengulang dosa, meskipun dosa itu begitu grievousnya, Tuhan tetap mengatakan, jangan takut. Oleh karena Kristus memang datang untuk mengampuni dosa. Ajaib. Jadi Natal ini berita apa? Tidak ada berita di dunia ini seperti berita Natal. Allah itu sampai merendahkan dirinya begitu rupa. Menjumpai orang berdosa di dalam belepotan dosa. Dosa yang kemarin, dosa hari ini, dan dosa 10 tahun yang akan datang. Dia sudah tebus semuanya. Saudara, hanya bagaimana membedakan antara yang betul percaya dan tidak? Yaitu jika saudara betul-betul tidak mau grieving Holy Spirit. Jika saudara sama seperti Paulus yang mengatakan, aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa menyelamatkan aku? Dan dia menggapai-gapai belas kasihan daripada Tuhan. Nah, itulah tandanya. Jadi pada hari ini kita berpikir mengenai kata jangan takut. Yang pertama adalah diucapkan kepada orang yang betul-betul sudah diselamatkan. Dengan sesuatu catatan. Jangan takut. Meskipun kamu pendosa. Masih jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Tuhan itu sudah menebus segala dosamu. Dia datang untuk mati di atas kayu salib untuk kita. Dia bukan datang sebagai Allah dari agama-agama yang manusia ciptakan. Yang memberikan syarat-syarat. Jikalau kamu itu tidak mampu ini, tidak mampu itu, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena di dalam Roma pasal 8 tadi sudah ucapkan, segala sesuatu yang kamu pengen lakukan, pengen genapi, tapi tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untukmu. Jadi mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan takut. Pada berita Natal ini dikaitkan, meskipun kita ini orang Kristen, bahkan ada di antara kita hamba-hamba Tuhan, yang kalau jujur, kita itu sulit sekali untuk bisa mensyukuri akan kasih karunia Tuhan. Sulit sekali untuk memikir sampai kita berterima kasih sungguh dengan kedatangan Kristus dan nanti kematiannya di atas kayu salib. Sulit sekali kita itu bisa menghargai akan karya keselamatan Allah. Oleh karena pikiran kita ini tidak pernah bisa sampai. Sehingga 100 kali pun saudara akan ikut perjamuan kudus. 100 kali pun saudara akan mengatakan, saya tidak ngerti apa-apa Tuhan. Saya bosen. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya tidak mengerti. Saya mau berjanji 1000 kali. Saya bisa tidak pernah bisa laksanakan. Saya tidak pernah bisa menikmati dan mengerti akan kasih karuniamu. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Karena Tuhan tahu perasaanmu. Tuhan tahu kondisi jiwamu. Tuhan tahu pikiranmu.
Saudara dan saya lahir di dunia dengan belepotan dosa. Memang natur dosa ini. Ini tidak memungkinkan untuk bisa menikmati akan kasih karunia Tuhan. Untuk bisa mengerti betapa besarnya kasih Kristus. Tidak akan mengerti. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, Paulus mengatakan segala sesuatu yang disediakan Allah bagi orang yang percaya memang tidak pernah muncul dari pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia, yaitu loh. Makanya kasih karunia, itu adalah karena completely by grace. Kita tidak punya apa-apa. Makanya dengan membawa apa yang ada pada kita, membuat Natal itu menjadi sesuatu yang signifikan, yang menyentuh hati. Saudara barangkali latihan berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, tetap juga habis itu seperti balon yang kempes saja. Tidak mengesankan apa-apa. Dan kita tidak mengerti yang sesungguhnya Alkitab katakan tadi. Ada puluhan ayat yang ditayangkan. Tidak ada satu pun yang sudah mengerti. Aneh sekali saja. Tetapi kita berupaya. Makanya kita bagaimana kita tahu. Kalau kata jangan takut. Meskipun kamu belum bisa mensyukuri kasih karunia Tuhan. Untuk siapa? Untuk yang betul-betul memang sadar jiwanya. Sehingga mengatakan seperti Teresa Avila itu, Tuhan, I do not love thee. Aku betul-betul jujur tidak mencintai engkau. Dan anehnya, I do not even want to love thee. Aku bahkan tidak ingin mencintai engkau. Tetapi I want to love thee. Aku ingin punya keinginan mencintai engkau. Yang sekarang ini aku belum punya. Please help me, Lord Jesus. Inilah tanda jika saudara milik Tuhan. Di tengah kondisi yang impossible yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada gereja yang bisa membuat penyelesaiannya. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa menolong jemaat untuk menyelesaikannya. Realita gap antara dirinya yang tidak bisa menikmati kasih karunia yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi Allah mengatakan, jangan takut. Oleh karena Tuhan mengerti. Sehingga Tuhan itu di dalam Markus pasal yang ke-9. Kepada bapa yang anaknya dirasuk setan itu. Yang mengatakan kepada Yesus. Jikalau mungkin. Lalu Yesus mengatakan. Mana mungkin, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Oh aku percaya Tuhan. Engkau bisa untuk mentahirkan dan menolong anakku ini. Tapi tiba-tiba dia jujur. Tuhan ampuni aku yang tidak percaya. Forgive my unbelief. Kalau aku jujur aku tidak percaya. Aku tidak ngerti, tapi aku ingin percaya, aku ingin ngerti. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, jangan takut. Allah mengatakan, jangan takut. Oleh karena kamu mempunyai tanda-tanda, kamu adalah orang yang diperkenan Tuhan. Meskipun hidupnya itu masih seperti ini. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jangan takut. Tuhan mengatakan, jikalau seleramu, keinginan hatimu, pikiranmu justru kepada dunia ini. Aneh ya. Saya menjumpai orang Kristen kemana-mana. Sudah melakukan konseling itu ratusan mungkin ribuan kali. Saya selalu menjumpai semua manusia mirip. Semua manusia itu suka dunia. Padahal dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan. Jangan kamu mencintai dunia dengan segala apa yang ada padanya. Di Yakobus pasal 4 dikatakan. Jikalau kamu mencintai dunia kamu musuhnya Allah. Iya. Tapi tetap tubuh darah daging kita. Selera kita. Kita mencintai dunia. Ajaib sekali. Dan di tengah kondisi itu. Tuhan mengatakan jangan takut. Saudara-saudara bulan yang lalu itu. Ada satu tulisan di Kompas. Ya ditulis sebetulnya oleh Sindunata. Nah, judulnya adalah hilangnya atau perginya seorang Mesias. Oh ternyata cerita mengenai Diego. Pemain sepak bola yang top dari Argentina. Jadi dia itu adalah seorang yang dijadikan Mesias. Oleh karena Maradona ini. Ternyata ini bukan sembarang manusia yang bisa di tengah kekeringan hidup orang-orang Argentina ini. Ternyata memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan alasan untuk meneteskan air mata kebahagiaan. Memberikan itu sampai semalam tidak bisa tidur. Sepanjang berminggu-minggu kalau lagi ada laga sepak bola itu. Oleh karena kalian Maradona ini, itu menghasilkan
suatu perubahan yang luar biasa sekali dalam jiwa manusia. Padahal dia itu seorang schizofren, dia adalah seorang pencandu narkoba, dia adalah seorang yang suka main perempuan. 8 orang anak itu dari 6 perempuan, plus 3 anak yang lahir masih di Kuba. Dia dari kota kecil, dari orang miskin, tapi Maradona ini, dia adalah satu pribadi yang aneh sekali, yang hadir di dalam hidupan, bukan cuma 10 atau 20 ribu manusia, puluhan juta, ratusan juta manusia. Dan ternyata mengeluh-elukan dia. Sehingga perginya Maradona ini disebutkan perginya seorang Mesias. Sampai ketika dia membantu akan klub di Napoli katanya. Tahun 87 dan 89. Memenangkan Napoli sepak bola yang tadinya lemah itu. Pernah masuk kepada babak penyisiannya. Luar biasa. Sehingga orang-orang di Napoli itu mencantumkan fotonya Maradona itu. Dekatnya siapa? Dekatnya Ibu Maria. Maria, Bunda Maria. Bahkan ada foto Maria menggendong bayi itu ternyata kepalanya Maradona. Sehingga marah sekali paus dari Roma itu. Dalam satu koran dia sambil memaki-maki. Wah, ini suatu heresi. Tetapi yang saya ingin katakan, ini real. Sehingga orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, bersatu padu. Tidak ada agama, tidak ada gereja yang bisa menghasilkan kesatuan hati seperti itu. Tidak ada. Yang ada itu justru dunia yang menawarkan hal seperti ini. Dan di tengah kondisi realita seperti ini, saudara juga tahu pada saat pandemik ini, saudara melihat siapa yang kita kagumi. Oh, Dr. Li. Dari mana? Dari China. Seorang wanita, seorang dokter ahli yang ternyata bisa mengatasi, yaitu merebakkan pandemi di Wuhan dengan 11 juta manusia itu dalam waktu 1,5 bulan. Stop. Tidak ada pertambahan lagi yang kena COVID-19. Ajaib sekali, manusia itu kagum akan dunia yang seperti ini. Padahal dia orang ateis. Dan kita di Indonesia punya menteri kesehatan itu, Terawan, yang mencoba mencintai Tuhan. Saya pernah dibersihkan otaknya oleh dia itu. Dan saya dengar dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, seorang dokter yang terus menyanyikan puji-pujian pada Tuhan. Terus menyanyikan sambil ngomong di telinga saya sampai apal. Oleh karena dia selalu menyanyikan di doa ibuku. Terus dia menyanyikan puji-pujian. Luar biasa. Dia mencoba lurus, mencoba memakai Alkitab. Tidak pernah korup. Dia bekerja itu lebih daripada semua yang lain. Tetapi kondisi yang ada di Indonesia, akhirnya dia itu dilengserkan. Diganti oleh Budi Gunadi Sadikin yang sekarang itu menjadi Menteri Kesehatan. Tetapi saudara, dunia yang seperti ini dan orang-orang Kristen yang ternyata lebih mengagumi apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yesus mengatakan jangan takut. Oleh karena engkau Dokter Terawan sudah melakukan yang the best for me. Kamu sudah mencoba. Kamu sudah memberikan hatimu. Doamu, air matamu, meskipun kamu tidak populer di Indonesia. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan akan menilai dia dengan baik. Makanya seolah-olah saya mendengar sayup-sayup Terawan, jangan takut. Meskipun kamu itu tidak terkenal lagi. Dan dunia itu lebih mengagumi. Apa yang ditawarkan di dunia seperti Diego Maradona tadi. Bahkan ada ribuan tokoh. Nah, ketika ada penembakan di Christchurch di Southern Part dari New Zealand. Ya, saudara ada berapa puluh orang yang mati. Itu menembaki masjid, saudara. Orang gila. Lalu pada saat itu ada mayat-mayat yang lagi diangkut. Ada seorang tua yang duduk di kursi roda. Dia memakai pakaian Muslim karena dia baru sholat. Lumpuh dia. Istrinya terkapar di sana. Lagi mau diangkat, seorang wartawan nanya dia, apa yang Bapak pikirkan? Sambil menangis dia mengatakan, aku terus berdoa untuk anak muda itu, kenapa dia melakukan ini?
Kiranya Allah mengampuni dia. Bayangin. Bagi kita itu mengagumkan sekali. Dunia dan agama-agama. Banyak sekali orang-orang yang mengagumkan sekali. Dan itu yang menarik perasaan dan pikiran dan hati nurani kita. Tetapi khusus untuk anak-anak Tuhan. Sayup-sayup saya mendengar kata kalimat dari Rasul Paulus yang mengatakan 1 Korintus 13. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu. Sebetulnya hanya gong yang berkumandang. Hanya genta yang gemerincingan. Oleh karena mereka hanya melakukan common grace. Anugerah umum akibat daripada pendidikan dan lingkungan yang baik. But for you, Tuhan memberikan anugerah khusus. Meskipun kita itu belum berhasil apa-apa. Bahkan saya bertemu seorang mahasiswi saya yang sedang terus gelisah. Dan mengatakan, Pak Yaakob, saya mau bikin suatu tesis. Tesis apa? Kenapa gereja itu membuat apa? Semuanya yang online dengan segala acara. Tidak ada yang menarik. Tapi kalau yang lain-lain menarik. Saya mengatakan, masa you mau berkompetisi dengan dunia? Sulit sekali dan impossible. Meskipun boleh kamu mencoba. Membuat suatu tayangan-tayangan. Acara sekolah minggu atau acara apa yang menarik. Boleh. Tapi jangan kamu berpikir itu. Oleh karena dunia itu memang mampu untuk menyediakan. Yang manusia inginkan dengan matanya. Yang manusia inginkan dengan hatinya. Tetapi tidak ada yang bisa memberi apa yang manusia inginkan dalam roh yang sudah diperbarui. Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi hari ini, selamat Natal untuk saudara semua. Yang percaya, Pak Saudara adalah orang-orang diperkenan Tuhan. Yang di tengah jatuh bangun di dalam dosa. Di dalam kelemahan yang kita belum selesaikan ini. Di dalam kehidupan yang kadang-kadang kita masih terjerat. Dengan mata dan keinginan hati kita. Kita mendengar sayup-sayup, aku datang ke dunia. Untuk ikut merasakan semua penderitaan manusia. Sehingga aku understand, aku ngerti apa yang kamu alami. Jangan takut. Segala sesuatu yang kamu ingin lakukan. Dan kamu selalu gagal. Sudah dilakukan Kristus Yesus untuk kamu. Dia datang untuk itu. Mari kita mensyukuri Tuhan dan mengatakan, Tuhan, siapa kami? Dan kenapa engkau melakukan ini untuk kami? Dan kami tidak akan mempermainkan kasih karuniamu ini. Mulai hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar baik di gereja maupun di rumah. Dan menyimpan akan berita ini di dalam hatinya. Dan bersama dengan saya mengatakan, Tuhan Yesus, have mercy upon us. Belas kasihanilah kami, orang berdosa. Tetapi orang yang ingin sekali menyenangkan hatimu. Yang ingin sekali mempunyai kemenangan rohani. Ingin sekali meresponi kasih karuniamu itu dengan baik. Terima kasih untuk janjimu yang mengatakan jangan takut. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib. Yang kasihnya di luar kemampuan pikiran akal budi kami untuk memahaminya. Dan Engkau datang pada hari Natal. Untuk memberikan kepada kami yang impossible. Yang tidak masuk akal. Keselamatan yang tidak masuk akal. Untuk orang-orang yang brengsek berdosa seperti kami ini. Tuhan, tolong supaya kami tidak mengulang-ulang. Dengan sengaja mempermainkan kasih karuniamu. Berkati setiap kami. Baik di gereja maupun di rumah yang sedang mendengarkan. Tuhan jamahlah mereka. Peganglah tangan kami. Oleh karena kami ingin berjalan mengiringi Engkau. Dengarkan doa kami dan terimalah syukur kami. Di dalam nama yang ajaib Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Syukur bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk boleh mendengarkan firman. Dan sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk boleh datang untuk memberikan tekad kita di hadapan Dia. Yesus berkata, "Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Datang ke dalam dunia, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bersama-sama, kita adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Saudara, Alkitab berkata bahwa terang yang sesungguhnya itu sedang datang. Bahkan terang itu sudah datang. Bukankah Yesus adalah terang dunia yang sudah datang, yang kita peringati di dalam ibadah pada malam hari ini? Kita akan memasuki akan ibadah terang lilin. Ada tiga hal yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Yang pertama, bahwa Tuhan Dia mau menerangi hidup kita. Dia mau menuntun perjalanan kita satu langkah demi satu langkah. Yang kedua, Dia mau supaya kita hidup di dalam terang. Tidak mudah komitmen yang kita buat, tapi kita membutuhkan kasih karunia dan rasa hormat pada Tuhan. Kita mau hidup di dalam terang. Dan ketiga, Tuhan mau kita membagikan, kita meneruskan terang itu di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan terang. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita diutus seperti lilin yang bercahaya. Sekalipun nyala kita kecil barangkali, tapi dunia menantikan, membutuhkan terang daripada Tuhan. Silakan bagi jemaat untuk boleh menyalakan lilinnya, baik yang ada di dalam gedung gereja ataupun di dalam rumah masing-masing.
Saya undang kita bersama-sama berdiri. Kita akan naikkan lagu ini. Kita akan berdoa, memohon kasih karunia Tuhan dengan komitmen kita persembahkan diri kita di hari Natal ini yang kudus. Kita mohon Tuhan berkenan akan setiap pribadi kita. Kita angkat diri ke atas, ya Tuhan, inilah kami orang-orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk terang yang sudah menyinari hati kami. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, membereskan semua dosa dan pelanggaran kami. Maka kami mohon ya Tuhan, terangilah hidup kami. Kami ingin berjalan di dalam terang Tuhan, sekalipun dunia yang penuh dengan kegelapan. Namun izinkan kami Tuhan, untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, yang adalah terang yang sesungguhnya itu. Dan kami rindu Tuhan, kehadiran kami dimanapun saja, kami seperti lilin yang bercahaya. Sekalipun nyala kami kecil Tuhan, namun kami mau terus bernyala bagi Tuhan. Tuhan, kami sadar ketika kami harus menyala seperti lilin ini, barangkali kami akan terbakar, kami akan meleleh, akan habis. Namun berikan kami kerelaan hati, kesiapan demi Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan di dalam rumah tangga. Jadikan kami lilin yang bercahaya, memberikan kehangatan cinta kasih bagi orang-orang yang Tuhan berikan. Kami rindu Tuhan, kehadiran kami di tengah-tengah kami bekerja, di tengah-tengah tempat kami tinggal, bahkan dimanapun saja. Tuhan, pakailah kami. Jadikan kami seperti lilin yang bersinar di tengah kegelapan malam ini. Pakai gereja Tuhan ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah persembahan diri kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah terang yang sesungguhnya. Kami berdoa bersama. Amin. Lilin boleh dipadamkan. Ibadah dilanjutkan kembali. Silakan duduk. Kita mendengar firman dan kita diberikan kerinduan untuk boleh datang dekat, bersekutu, dan bahkan saat ini kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik, mempersembahkan apa yang ada pada diri kita kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita memberikan persembahan apa yang kuberi bagi Sang Raja. Apa yang layak ku berikan bagi Dia.
Mari kita berdoa dan kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sore hari ini setelah kami boleh berhimpun dan kami mendengar akan firman-Mu, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendekat kepada-Mu, membawa persembahan kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan Engkau yang berkenan menerimanya. Terimalah ya Tuhan segenap hidup kami yang hina ini untuk boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan mengerjakan kehendak Tuhan, dan seumur hidup kami boleh dimampukan untuk setia berjalan mengiring langkah Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selanjutnya adalah berita gembala. Puji Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh memperingati akan Yesus yang telah datang ke dalam dunia, satu berita yang kita bersyukur sekali. Jangan takut yang Tuhan berikan. Kita adalah manusia-manusia yang tidak berdaya, yang bergumul, tapi bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang baik dengan firman-Nya kepada orang yang berkenan. Jangan takut. Sudah sekalipun Natal tahun ini tidak sama dengan Natal-Natal sebelumnya, namun saya percaya bahwa kasih setia Tuhan kepada kita tetap sama adanya. Yesus Kristus tetap sama, kasih-Nya tetap sama. Dan itulah rasa syukur kita di hari Natal yang kudus ini. Saya menyambut bagi Bapak Ibu sekalian yang pada malam ini beribadah bersama-sama dengan GKI Pluit. Doa kami saudara diberkati oleh Tuhan melalui ibadah dan khususnya firman Tuhan. Saudara persilakan untuk boleh ikut memencet itu subscribe, tombol yang di dalam YouTube, supaya saudara bisa mendapatkan informasi-informasi jam ibadah yang ada di GKI Pluit dan PIK. Terima kasih kepada Pendeta Yakut Susabda yang telah membawa kita di dalam sebuah perenungan yang dalam akan berita Natal yang penting yang membekali kita menyongsong di dalam tahun yang baru. Saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini dengan mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Yakut Susabda. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan nyata Anda semuanya dan terimalah berkat Tuhan ini. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang seringkali melampaui segala akal budi manusia untuk bisa memahaminya, dan biarlah cinta kasih Allah Bapa yang terus dicurahkan mengalir seperti sungai yang tidak pernah menjadi kering, dan biarlah kehadiran, penyertaan, didikan, teguran dan persekutuan di dalam Roh yang kudus akan bersama dengan kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Yesus Kristus, Sang Terang yang kekal.